Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Vincariani. Kali ini aku mau share lagi ya guys, cara buat video transisi makeup TikTok pakai lagunya dari Doja Cat yang judulnya Like That ya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi TikTok kalian. Kemudian kita cari soundnya ya. Nah, ini aku ada contoh videonya tuh seperti ini. Jadi transisinya itu pakai tangan ya. Nah, kayak gini. Oke, kita langsung aja klik yang kanan bawah yang untuk soundnya ya. Dan ini judul soundnya, namanya Like That by Doja Cat feat. Gucci Mane. Oke, langsung aja kita klik gunakan suara ini yang tengah bawah. Oke, kemudian kita atur waktunya jadi yang 15 detik ya. Kemudian waktunya juga kita atur, kita pause di detik 6,1s ya guys. Di detik 6,1s dengan gaya awalannya itu lip sync bergaya terserah kalian. Kemudian terakhirnya itu tangan kita jatuh tepat di depan muka ya, diusahain seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Berhenti di situ kalau bisa. Nah, kayak gitu. Pokoknya di depan muka kalian kayak gini. Oke, langsung aja kita coba mulai ya. Mulai hitung mundur, 3, 2, 1, lip sync bergaya terserah kalian. Nah, kemudian tangannya seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau udah klik centang yang kanan bawah, jadinya kurang lebih seperti ini ya guys. Oke, kalau sekiranya udah pas gerakannya, kalian langsung aja klik berikutnya kanan bawah. Kalian bisa save dulu di draft TikTok kalian ya. Kemudian setelah ini kalian bisa make up se-glow up kalian. Kalau udah siap, kalian buka draft TikTok kalian yang tadi. Kemudian klik kembali yang kiri atas. Kemudian klik lanjut merekam yang kiri atas juga ya. Kita lanjutkan video yang tadi. Nah, ini aku udah ganti hijab aja ya. Di sini aku mau pakai efek beauty supaya lebih glow up sedikit. Ini opsi aja ya, buat kalian bisa pakai efek atau enggak, terserah kalian, bisa pilih-pilih sendiri ya. Oke, kemudian kita klik waktunya dengan gaya awalannya itu dari tengah tangannya, kita lanjutin gerakan yang tadi ya. Nah, seperti itu. Pokoknya dilanjutin aja dari tengah, lalu gerakannya terserah kalian setelah itu. Oke, langsung aja kita mulai ya. Mulai hitung mundur. 3, 2, 1. Nah, dari tengah seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, setelah ini bebas ya gerakannya, terserah kalian. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini ya, guys. Nah, ternyata hasilnya kurang sedikit smooth ya. Di sini aku mau merapikan transisinya, kalian bisa klik yang kanan atas yang sesuaikan klip ya. Di sini aku mau merapikan di bagian klip yang kedua. Nah, ini yang sebelah kirinya aku agak kurangin sedikit ya, supaya lebih smooth jadinya. Buat kalian yang juga kurang smooth transisinya, kalian bisa merapikan lewat menu sesuaikan klip ya. Kalian bisa merapikan di klip ke-1 atau ke-2 yang kurang smooth. Kalian bisa cek aja. Nah, kalau sekiranya udah smooth, ini aku udah lumayan smooth ya. Langsung aja klik simpan yang kanan atas. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini ya guys. Oke, kalau sekiranya udah jadi, udah pas gerakannya dan sudah smooth,
kalian bisa langsung klik berikutnya yang kanan bawah. Kalian bisa langsung posting di TikTok kalian. Oke, sekian tutorial dari aku. Semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Dan nantikan giveaway-nya ya kalau udah 2000 subscriber. So, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.